Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna shadaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masya Allah kan wa malam yasya'lam yakun la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan billah, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Jannah Kapuk, mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Selanjutnya mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 218. Sudah ketemu? Surah Al-Baqarah 218. Kita akan baca sama-sama ya. Nanti kita terjemahkan juga sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wa jahadu fi sabilillahi wallahu ghafurur rahim. Kita baca sama-sama dari awal, 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Baik, kita terjemahkan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ayo sama-sama. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah. Yarjuna, yang mengharapkan. Rahmatallahi, rahmat Allah.
Wallahu dan Allah. Ghafurun maha pengampun. Rahimun maha penyayang. Sekali lagi. Innaladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innaladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Walladzina wajahadu, dan mereka berjihad. Wajahadu, dan mereka berjihad. Fisabilillahi, di jalan Allah. Fisabilillahi, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah. Yarjuna, yang mengharapkan. Yarjuna, yang mengharapkan. Rahmatallahi, rahmat Allah. Rahmatallahi, rahmat Allah. Wallahu, dan Allah. Wallahu, dan Allah. Ghafurun, maha pengampun. Rahimun, maha penyayang. Rahimun, maha penyayang. Nah, sekarang saya yang baca, para ikhwan yang terjemahkan. Ya. Innaladzina amanu, walladzina hajaru, wajahadu, fisabilillahi, ulaika, yarjuna, rahmatallah, wallahu ghafurun rahimun. Nah, sekarang balik, saya yang baca Indonesianya, para ikhwan Arabnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Oke. Sekarang coba giliran ya, tiga orang, tiga orang ya. Satu, dua, mohon maaf, barisannya coba dibuat barisan yang bagus ya, dibuat barisan yang bagus, jangan berceceran begini, buat halaqoh, halaqoh yang bagus ya. Ya, buat halaqoh, satu baris di depan, satu baris di belakang. Jadi jangan berceceran. Termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW adalah membuat halaqoh itu, kalau sunnahnya adalah seperti huruf nun. Ya, nih huruf nun. Nah, jadi atau gini, ini adalah ustadznya. Nah, halaqoh ini mengelilinginya. Ya, itu termasuk bagian daripada sunnah. Sekarang silakan tiga orang, tiga orang dari mulai sini ya, satu, dua, tiga, terjemahkan. Saya baca, para ikhwan terjemahkan. Alladzina hajaru, wajahadu, dan mereka berjihad, gitu ya. Fisabilillahi, ulaika, yarjuna, rahmatallah, wallahu, ghafurun rahimun. Ya, terus walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Ya, terus tiga lagi. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Terus tiga lagi. Ini kan tinggal lima ya, sekalian aja lima ya, karena itu yang dua. Sekalian coba, satu, dua, tiga. Innaladzina amanu walladzina hajaru wajahadu dan mereka berjihad fi sabilillah ulaika mereka itulah yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Oke, sekarang sama-sama sekali lagi. Innalazina amanu walazina hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Sekali lagi, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Sekarang saya Indonesianya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tutup Al-Qur'annya semua. Ya. Sekarang talan. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Kembali, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba antum sendiri baca. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Terus walladzina hajaru, hajaru dan orang-orang yang berhijrah, dan mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Terus ulaika, mereka itulah ya, yang guna, yang mengharapkan ya, bagus, rahmat Allah ya, wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Ya, silakan Pak. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, walladzina hajaru, dan mereka yang dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan mereka yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika mereka itulah yarjuna, yang mengharapkan rahmat Allah wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Ya, ramlan silakan. Belum, lanjut. Bapak, silakan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Waladzina hajaru. Dan orang-orang yang berhijrah. Terus wajahadu. Dan mereka orang berjihad. Bismillah di jalan Allah. Ulaika mereka itulah Yarjuna mengharapkan ya, rahmatullah wallahu dan Allah ghafurur maha pengampun ya, rahimun maha penyayang. Ya, lanjut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu dan mereka berjihad fi sabilillah pada jalan Allah ya, ulaika mereka itulah yarjuna rahmatallah yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Ya, jihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika mereka itu ya, yarjuna yang mengharapkan ya, rahmat Allah wallahu dan Allah ghafurun yang maha pengampun
Rohimun. Gak pakai dan ya, karena tidak ada wa. Rohimun maha penyayang. Lanjut Pak, tiga orang lagi. Coba. Sisanya sama-sama satu dua. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahimun. Bali sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Oke. Sekarang kita buka isinya ya. Jadi dalam ayat itu, surah Al-Baqarah 218 itu berarti ada tiga unsur yang menjadi penyebab datangnya rahmat Allah. Syarat untuk dapat rahmat Allah oleh kita. Rahmat Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi pertama amanu, ini syarat untuk rahmat Allah. Kemudian yang kedua hajaru, dan yang ketiga jahadu fi sabilillah. Syarat untuk dapat rahmat Allah, satu iman, dua hijrah, tiga jihad di jalan Allah. Apa dikatakan iman? Nah, para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Jadi tasdikun bil qalbi, kita lihat di sini. Jadi tasdikun bil qalbi berarti yakin. Ya. Yakin dalam hati. Wa ikrarun bil lisan, ikrar. Ya. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Amal, amal saleh. Nah, ini kemudian nanti kita lihat predikatnya seperti apa. Mari kita lihat nomor satu. Ada orang yang tidak yakin, tidak ikrar, tidak amal soleh, namanya apa? Kafir. Oke, kasih contoh. Contohnya siapa? Figur sana, ya. Figurnya, oke, Fir'aun, ya. Fir'aun. Yang kedua ada orang yang dia yakin tapi tidak ikrar, tidak juga amal soleh. Nah, kalau munafik ya tidak yakin tapi ikrar malah. Ini yakin tapi tidak ikrar. Yakin tidak ikrar tidak beramal soleh. Namanya adalah ahlul kitab. Jadi para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad
bin Abdullah sebagai nabi terakhir seperti tahunya pada anak-anak mereka sendiri. Tahu betul dari Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Betul? Nah, maka status ini seperti orang ahli kitab. Contohnya siapa? Dalam sejarah contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin kebenaran Muhammad, yakin. Tapi tidak mau ikrar, enggak mau mengucapkan kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Padahal ia berikrar. Ia beryakin dengan kebenaran Muhammad. Dari mana? Karena dari kitab-kitab sebelumnya sudah disebutkan. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ada orang yang tidak yakin tapi ikrar. Amalnya tentunya plus minus. Kadang beramal, kadang tidak. Itu. Apa namanya? Nah, inilah munafik. Orang munafik itu sebenarnya dia tidak beriman. Di Al-Qur'an dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ingat bacanya wa ma hum bimumin, itu ifas syafawi. Kalau ada huruf mim di mati kemudian menghadapi ba di depannya mesti ditahan. Ya, wa ma hum bimumin. Jangan wa ma hum bimumin. Jadi kalau kita paham tajwid bisa ditahan. Wa ma hum bimumin, itu ikhfa syafawi. Nah, jadi ini tidak yakin tapi ikrar. Dan dia tidak amal soleh atau kadang amal soleh kadang tidak. Plus minus amal solehnya. Maka di Al-Qur'an contoh orang-orang munafik kan di surah An-Nisa 142 tadi malam saya bacakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha. Ya, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila berdiri untuk salat berdiri dalam keadaan malas. Kun wala yadhkuruna ila qalila, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Orang-orang munafik. Karena hakikatnya dia orang yang kafir. Orang munafik itu menyembunyikan kekafiran dengan lisan yang beriman. Dan di masa Rasul bukan sedikit, orang-orang kafir itu banyak. Coba bayangkan, perang Uhud itu 1000 pasukan kaum muslimin. Orang munafiknya berapa? 300. Sedikit atau banyak 300? Banyak, 30%. Akhirnya dia diserse, tidak ikut perang. Nah, disatus-satus macam air, terus penyakitnya muncul, hanya tidak ikut perang. Jadi hanya 700 yang ikut perang di lapangan. Maka kekalahan perang itu salah satunya penyebab diantaranya, termasuk juga tindakan orang-orang munafik yang merusak kekuatan kaum muslimin. Nah, ini sikap orang munafik. Contohnya siapa? Yang terkenal Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay seorang gembong munafik. Padahal putranya Abdullah bin Ubay adalah sahabat Rasulullah SAW. Saya pertanyakan ini, apakah orang munafik termasuk sahabat? Sahabat bukan? Bukan, karena tidak ada satupun sahabat yang munafik. Ya, jadi hidup di masa Nabi, ia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ia pun sholat bersama Rasul, bahkan kadang di belakang Rasul. Tetapi Allah tahu dia orang munafik. Dan orang munafik bukan sahabat. Kalau sahabat dijamin oleh Allah di surah 9 ayat 100. Ya. As-sabiqunal awalun minal muhajirin war ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bil ihsan. Orang-orang yang pertama memasuki Islam itu dari Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Tuh. Sedangkan orang munafik di Al-Qur'an disebutkan di surah 4 ayat 140 juga 145, ya. Di ayat 140
innal munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan berada dalam neraka jahanam berjamaah. Jadi berjamaahnya dengan orang kafir di dalam neraka jahanam, itu orang munafik. Sedangkan di surah An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang munafik akan berada di keraknya api neraka dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Kamu tidak akan dapatkan penolong bagi mereka. Nah, inilah orang munafik. Hati-hati ya, jangan jadi orang munafik. Yang keempat, ada orang yang dia yakin, dia ikrar, tapi tidak amal soleh. Apa namanya? Hah? Wasik sama dengan orang munafik. Di surah 9 ayat 67 disebut innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Sama, kalau orang munafik dan fasik sama. Nah, sekarang orang yang yakin dan dia berikrar, yakin dengan Islam, kemudian dia berbaiat kepada Rasulullah, tetapi dia tidak beramal soleh. Inilah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Contohnya banyak itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang yakin tidak berikrar, tapi dia beramal soleh. Apa namanya? Dia yakin akan sebuah kebenaran, tapi dia tidak berikrar, tapi beramal soleh. Masya Allah, ya. Di sini Abu Thalib juga masuk, ya. Abu Thalib beramal soleh, ya. Tapi tidak sebagaimana kaum mukminin tentunya. Tapi Abu Thalib lebih pas di sini, ya. Nah, ada orang yang berbuat baik, dia beramal, dia pun yakin dengan kebenaran, tapi dia tidak pernah berikrar. Ya. Namanya apa? Wallahu a'lam bissawab. Namanya tidak tahu. Yang keenam adalah orang yang yakin dia berikrar dan dia beramal soleh. Ini namanya mukmin. Ya. Ya, ini namanya mukmin. Contohnya Abu Bakar. Sekarang ada pertanyaan gini. Ketika di alam arwah, semua manusia itu sudah bersaksi kepada Allah. Betul? Di surah 7, surah Al-A'raf 172, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum? Apakah bukankah aku inilah Rabbmu? Bukankah ini aku ini adalah Rabbmu yang kau sembah?" Apa jawab kita? "Bala syahidna." Benar ya Allah, kami bersaksi. Kami bersyahadat bahwa engkau adalah Rabb kami. Di dalam alam arwah itu bukan hanya kita yang melakukan. Fir'aun juga sama, Raja Namrud juga sama, Josbus juga sama, Pak Jokowi juga sama. Di alam arwah dia berikrar. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, semua dalam ikrar ketika di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam rahim seorang ibu. Tapi ketika dia sampai lahir ke dunia, perbedaan yang mendasar antara Abu Jahal dan Abu Bakar, Abu Jahal tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, sedangkan Abu Bakar mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka ada yang berikrar, ada yang tidak. Abu Jahal tidak berikrar dengan dua kalimat syahadat, walaupun di alam arwahnya sudah berikrar mengucapkan syahadat, merupakan persaksian kepada Allah. Tapi ketika lahir ke bumi, ia tidak berikrar dengan dua kalimat syahadat. Maka akhirnya berbedalah. Abu Jahal disebut kafir, Abu Bakar disebut mukmin. Sampai sini paham? Paham perbedaannya kan? Nah, oke. Okay. Ini baru bicara masalah iman. Sekarang kita jelaskan tentang hijrah. Hajaru, orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Dalam hadis disebutkan al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Kalau secara bahasa dikata hajaro yahjuru hijrotan, artinya pindah atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya hijrah.
Nah, maka para ulama membagi hijrah itu dalam dua hal. Ya. Nih, jadi ada hijrah disebut hijrah makani, ya. Hijrah makani satu, dua, hijrah ma'ani. Ya. Ada hijrah makani artinya hijrah tempat. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Ketika Rasul diintimidasi, Rasul dianiaya, para sahabat juga mendapatkan tekanan luar biasa di Mekah, maka Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Maka sampai di Madinah menjadi lebih aman daripada di Mekah. Itu namanya hijrah makani. Dan hijrah makani ini sifatnya adalah ahyanan. Ahyanan adalah insiden atau sewaktu-waktu. Tidak terus-terusan, ya. Kita juga pindah-pindah kan tidak terus-terusan kan? Ya, itu Rasulullah juga begitu. Nah, kemudian kalau hijrah ma'ani, hijrah secara mental, hijrah secara maknawi, hijrah secara nilai, ini tidak ada batasnya. Di Al-Qur'an kata hijrah itu ada 23 kali, Pak. Dalam 30 juz Al-Qur'an ada 23 kali. Kalau enggak percaya silakan hitung sendiri, ya. Jadi kata hijrah tidak dibatasi ruang lingkup dan waktu. Karena itu para ulama berpendapat bahwa hijrah tidak ada masanya secara maknawi. Terus berangsur, maka disebutlah istimroriyah atau berkesinambungan. Terus berjalan. Hijrah apa yang dimaksud di sini? Yang disebut dengan istimroriyah tadi, ya. Istimroriyah. Ini yang hijrah secara ma'ani, secara nilai. Misalkan minasyirki ila tauhid, ya. Minasyirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Kemudian minasyaki ila yakin, dari ragu kepada yakin. Minal kibri ila tawadu, dari kibir kepada tawadu, dari sombong kepada rendah hati. Minal riya ila ikhlas, dari riya kepada ikhlas. Minal firqah ila jamaah, dari firqah, dari perpecahan kepada hidup berjamaah. Minal bid'ah ila sunnah, dari perkara yang bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi pada contoh Nabi. Ya, ini namanya hijrah ma'ani. Misalkan contoh dari malas menjadi rajin, mulai rajin menjadi kalau mulai rajin menjadi malas bukan hijrah, itu namanya ridah, kembali lagi ya. Dari rajin menjadi tambah rajin, itu namanya hijrah. Dari malas jadi rajin, itu hijrah. Dari rajin tambah rajin, itu namanya hijrah. Kalau dari rajin jadi malas bukan hijrah namanya ya. Nah, itulah hijrah. Oke, sekarang saya hapus ya, mohon maaf. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Makna jihad, para ulama menafsirkan makna kalimat jihad itu adalah al-juhdu, al-jahdu, al-masyaqqah. Adalah yang sesuatu yang sulit, payah dan berat bebannya. Maka tidak semua orang bisa melakukan jihad. Raghib al-Asfahani dalam kitabnya menyebutkan bahwa kalimat yang serat kalimat jim, ha, dan dal, tiga kata ini atau tiga huruf ini itu selalu mengandung unsur berat, sangat berat, dan tidak semua orang bisa melakukan. Contoh jihad, lagi ijtihad. Ijtihad tidak semua orang bisa. Para ulama yang disebut mujtahid mutlak itu hanya empat: Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Karena tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Tidak, oh udah kita ijtihad aja. Emangnya kamu siapa? Enggak punya kapasitas berijtihad, kok berijtihad? Ya, ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang dikatakan ijtihad itu badul wus'i fi nailil hukmi syar'iyyin, fi nailil hukmi syar'iyyin bi tariqil istinbat. Jadi mengerahkan semua kemampuan, ilmu yang dimiliki itu, ilmu bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, semua dikerahkan untuk mendapatkan hukum-hukum syariat dengan jalan istimbat. Istimbat itu menarik kesimpulan. Jadi menurut hadis begini, menurut Quran begini, hadis begini, syarahnya begini, menurut fikihnya begini. Terus setelah dipertimbangkan,
baru diambil kesimpulan. Itulah orang yang ijtihad. Jadi bukan perkara mudah. Nah, demikian pula jihad. Tidak semua orang bisa melakukannya. Maka Dr. Abdul Azam dalam kitabnya Tarbiyah Jihadiyah menyebutkan bahwa jihad itu adalah ibarat jalan yang terjal dan licin. Jalan terjal, menanjak dan licin. Kira-kira mudah apa sulit? Sulit. Enggak semua orang bisa melakukan. Ya. Payah untuk melakukannya. Maka di asal al-masyaqqah, kepayahan. Ya. Ada al-judu, kesungguhan. Maka termasuk juga kalimat jahada yujahidu, jihad, dan artinya sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Itulah jihad. Nah, termasuk juga jihad itu ngaji hari Ahad. Ya, jadi bukan ngaji hari Ahad juga jihad juga kan, asal dia betul-betul sungguh-sungguh gitu. Oke, sekarang kita lihat surah Al-Baqarah ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Coba buka Al-Quran ya. Sudah ketemu? Ya. Oke, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل kalau Syekh Nisar Rasid bacanya itu sampai wa angzal, karena di itu ada sodla. Sodla itu diartinya artinya waslu aula, disambungkan lebih baik. Jadi tidak sampai binaa, tapi bina au wa angzal. Nah, baru kemudian diulang kembali. Wa angzal minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu, beribadahlah kalian rabbakum, kepada rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala, Allah yang telah menjadikan lakum, bagi kalian, al-ardu, bumi, firasya, sebagai hamparan, wassama'a, dan langit, bina'a, sebagai atap, wa'angzala, dan Allah menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, fa akhraja, maka Allah mengeluarkan, bihi, dengannya, minas samarati, berbagai buah-buahan, rizqan, menjadi rizki, lakum, bagi kalian,
Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah angdada tandingan, wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Nah, ini ada perintah di sini bertauhid, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan di ayat berikutnya ada kalimat larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillah, janganlah kalian menjadikan tandingan. Fala taj'alu lillahi angdada, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Perintah bertauhid dan larangan berbuat syirik. Kalau kita melihat tafsir ayat ini di dalam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 58, Ibnu Katsir yang pasti lebih pintar, lebih paham dari kita kan. Nah, menuliskan ayat ini ditafsirkan dengan hadis riwayat Ahmad. Yang mana riwayat Ahmad itu ana amurukum bi khamsin Allahu amaruni bihinna. Aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara karena Allah merintahkan kepadaku juga 5 perkara. Apa itu 5 perkara itu? Pertama adalah bil jamaah. Ya, bil jamaah. Yang kedua adalah as-sam'u. Yang ketiga adalah at-ta'ah. Yang keempat adalah al-hijrah. Yang kelima adalah al-jihad. Marah terus dulu ini ya. Yang kelima adalah al-jihad fi sabilillah. Nah, para imam perhatikan, rahmat Allah dicapai dengan 3 syarat: iman, hijrah, dan jihad. Ayat itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa di dalamnya adalah mengandung perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya adalah dengan pertama bil jamaah, hidup berjamaah. Kalau dikatakan berjamaah, bisa enggak masjid ini penuh dengan orang, sholat berjejer baris rapi, tapi tidak ada imam? Bisa berjamaah belum? Enggak bisa, ya. Walaupun sebesar apapun masjid itu, sebanyak apapun isinya, kalau tidak punya imam sholatnya, maka tidak disebut berjamaah. Datang orang di belakang, 2 orang, akhirnya yang satu komat, yang satu imam. Berjamaah enggak? Mana yang lebih besar, 2 orang atau satu masjid itu? Yang 2 orang. Ini yang kata, makanya Abdullah bin Mas'ud memberikan definisi makna al-jamaah itu man kana ala haq wa in kana wahdah fahwal jamaah. Barang siapa yang berdiri atas kebenaran walaupun dia sendirian, maka itulah al-jamaah. Imam Ali menyatakan al-jamaah wallahi, demi Allah, mujamaatu ahlil haqqi wa in qalu, berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit jumlahnya. Jadi bukan karena banyaknya, tapi karena benarnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, mana yang sama? Hajaru, ya kan? Ini juga sama, jahadu. Ada 2 unsur yang sama. Nah, ini artinya bahwa amanu ini mengandung 3 unsur. Nih, orang yang disebut beriman di zaman Nabi pasti orang yang berbaiat kepada Nabi, pasti orang yang bergabung bersama Nabi. Dan dia rajin menghadiri majelis-majelis taklim bersama Nabi. Dan dia mentaati Rasulullah SAW dalam segala aspeknya. Itulah dikatakan orang beriman pada saat itu. Bisa dipahami? Jadi kalau kita temukan dalam sejarah ada orang beriman tapi tidak berjamaah di bersama Nabi, bukan orang yang beriman. Kalau ada orang beriman di zaman Nabi, dia beriktiraf kepada Nabi tapi tidak taat kepada Nabi, bukan orang beriman. Itulah orang-orang munafik. Sekali lagi, munafik adalah tidak termasuk sahabat. Dan tidak ada satupun sahabat yang munafik. Ya. Orang munafik dikhususkan oleh Allah sebagai keraknya api neraka. Nah, ini. Jadi orang-orang yang hidup di masa Nabi senantiasa berjamaah bersama Nabi. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka wafat. Rasul wafat, kemudian mereka berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu
Para sahabat itu sangat terjamin keimanannya, sangat terjamin keislamannya. Nah, ada di antara kita yang meragukan keimanan para sahabat? Tidak ada. Bahkan Rasul mengatakan khairul qurun qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, itu adalah zaman sahabat. Rasul bersama sahabat itu adalah paling baik zamannya. Summa ladina yalunahum kemudian setelah mereka. Summa ladina yalunahum kemudian setelah mereka. Jadi zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itulah yang sering disebutkan generasi salaf. Itulah generasi terbaik. Ya. Maka orang-orang pada saat itu senantiasa mengamalkan ini. Rasul wafat, mereka berbaiat kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, mereka berbaiat kepada Umar. Umar wafat, mereka berbaiat kepada Utsman. Terus berjalan seperti itu. Karena umat Islam tidak boleh hidup tanpa pimpinan. Maka di Al-Qur'an dikatakan, "Yauma nad'u kullu unasin biimamihim." Kami akan panggil seluruh manusia nanti di hari kiamat biimamihim dengan imam mereka. Kalimat imam di sini di surah Al-Isra ayat 71 dalam tafsir ada dua pengertiannya. Ada imam dalam pengertian kitab-kitab mereka, ada imam dalam pengertian figur manusia yang dijadikan panutan oleh mereka untuk memimpin hidup mereka. Jadi, maka ada istilah wama imamuka, siapa imam kamu? Al-Qur'an katanya. Betul Al-Qur'an, tapi apa yang dimaksud dengan imam Al-Qur'an? Apakah imam figur? Bukan, karena tidak mungkin Al-Qur'an ngimamin salat kita. Jangan. Coba kita mesti mempermusab saja dah. Eh, komat Quran jadi imam. Apa begitu? Bukan maksudnya. Imam bukan di situ menjadikan imam sebagai pedoman. Al-Quran disimpan di depan. Karena ada hadis, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai di depannya, Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Artinya dalam segala aspek kehidupan, jangan kita mendahulukan yang lain selain Al-Quran. Maka Al-Qur'an mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Baina yadayillahi wa rasul. Jadi wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Jadi segala sesuatu selesaikan dulu dengan Quran. Kalau tidak di Quran baru kepada hadis. Ya. Kalau tidak di hadis, mungkin ada sahabat Nabi yang mengamalkan hal itu. Karena Nabi menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi adalah aku dan sahabatku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin dalam hadis. Lihat apakah para ulama rasul mengamalkan atau tidak. Apakah para sahabat mengamalkan atau tidak. Kalau mengamalkan, insya Allah kita mendapat jaminan dari situ. Tapi kalau rasul tidak, sahabat tidak, kalau kita membuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh rasul dan sahabat, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Maka dalam surah Al-Ahzab 36 disebutkan, maka nali mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasul amrun ayyakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki atau perempuan dia mengambil pilihan yang lain setelah Allah dan Rasul yang menetapkan sesuatu. Jadi tidak boleh ada pilihan yang lain. Nah, maka sekali lagi inilah yang dimaksud dengan aman orang berjamaah sampai taat, hijrah dan jihad. Nah, maka dengan ini Rasulullah SAW dalam sebuah dialognya yang panjang, kemudian ketika orang-orang bertanya tentang kebaikan, marah Huzaifah bin Yaman yang dikenal dengan Ashabus Sir atau Sahibus Sir, sahabat terang rahasia, itu bertanya kepada Rasulullah. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang di Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi was'aluhu anish syarri mahofata yudrikani. Allah, orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tapi aku bertanya tentang keburukan. Mahofata yudrikani, karena takut menimpa diriku. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dulu kita dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Faja'an Allahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kepada kita kebaikan ini, yaitu Islam. Fahal bada dzalikal khair bi syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Kata Rasulullah, na'am, akan ada lagi keburukan. Lalu bertanya lagi, apakah setelah keburukan ada lagi kebaikan? Kata Rasulullah, na'am, wa fihi dakhonun. Tapi kebaikan sesudah itu adalah penuh dengan dahon. Apa itu dahon? Kabut, asap. Artinya penuh dengan kesamaran. Karena kata Rasulullah, ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu ketahui mereka dan kamu harus ingkari. Di dalamnya ada ma'ruf dan mungkar, campur antara hak dan batil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma dahonuhu? Apa itu yang menjadikan dahon itu? Kata Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan ada kaum yang mengikuti sunnah bukan sunnahku, mengikuti petunjuk bukan petunjukku.
Masih penasaran Hudzaifah, nanya lagi. Setelah kebaikan yang campur dahon tadi, yang campur asap, campur kabut tadi, apakah ada lagi keburukan? Kata Nabi, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam." Akan muncul para dai, para mubalig, para penceramah, para penasehat, itu adalah orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Pantasnya kalau mubalig ngajak kemana Pak? Ke surga. Dai ngajak kemana? Ke surga. Oh, kok ini ngajaknya ke pintu jahannam? Maka satu saat saya bertemu dengan seorang ulama, saya silaturahim para ulama tersebut. Saya nanya, Pak Kiai, punya hadis Bukhari? Aduh, enggak ada ya. Muslim ada katanya, Muslim. Kelihatan saya. Ya. Saya buka tuh hadis itu. Juz 2 halaman 134. Hadis riwayat Muslim. Yang dimuatkan hadis tadi. Saya nanya, oke. Karena disundat manggilnya saya ajengan. Ajengan, ini gimana maksudnya? Nah, terus dia lihat. Oh, silakan aja, silakan. Ya saya minta penjelasan. Oh, silakan ya. Enggak mau nih dia. Mungkin tawadu gitu ya. Akhirnya, jadi tetap saya harus yang menjelaskan. Udah, akhirnya saya baca. Ini apa maksudnya di dalam hadis ini? Karena du'atun ala bi jahannam man ajabum ilaiha qadafuhu fiha. Bakal ada para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Siapa yang menyambut seruan mereka sama akan dilemparkan ke dalam jahanam. Nah, maka bagi oh, masya Allah, berarti ini yang pernah diceritain sama guru saya. Gitu. Emang gimana? Tidak jangan. Guru saya pernah bilang dulu, pada akhir zaman nanti akan ada anjing menggonggong di mimbar. Bahasanya gitu dia. Bilangnya anjing menggonggong di mimbar katanya. Kok ngeri banget gitu bahasanya ya. Nah, mungkin ini yang dimaksud ini. Nih katanya, du'atun ala babi jahannam. Menyuruh kepada pintu jahannam. Para dia seorang dai. Nah, maka hadis itu selanjutnya, Hudzaifah bertanya lagi. Karena takut akan tertimpa, takut menghadapi fitnah tadi. Ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatilah mereka bagi kami. Maksudnya terangkan kepadaku seperti apa mereka itu. Kata Rasul, hum min jildatina. Wayat takalamun Nabi al-Sinatina. Mereka dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Jadi penampilannya sama, yang disampaikan pun pakai Quran, pakai hadis, tapi dia menyeru kepada pintu jahanam, artinya menyeru kepada yang bukan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kekhawatiran ini terus menyelimuti Abu Hudzaifah bin Yaman, lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, pama ta'muruni in adzakani dzalika. Apa yang dah kau perintahkan kepadaku jika aku hidup pada masa itu, jika aku bertemu dengan kondisi seperti itu, apa yang kau lakukan perintahkan padaku? Kata Rasul, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Maka kemudian masih penasaran, tanya lagi, fa ilam yakum lahum jamaah wal imam. Bagaimana kalau tidak menemukan jamaah dan imamah? Enggak ada pengamalan jamaah muslimin itu, enggak ada pengamalan imamah itu. Gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fa tazil tilkal firaqulaha." Tinggalkan oleh kamu semua golongan yang ada itu. Walau anta abbi asli sajarah, walaupun kamu segit akar pohon, hatta yudrika kal maut, sehingga kematian menemui kamu, wa anta ala zalik, kamu tetap bertahan demikian. Artinya, walaupun sampai mati, kita tidak akan pernah memasuki golongan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul. Kita harus masuk perintah Rasul. Pilihannya dua, talzamu jama'atul muslimin, berada dalam jamaah muslimin, atau ilamikum lahum jama'atul wala imam, fa tazil til kafir qula. Tinggalkan semuanya, kita sendirian dalam kebenaran, maka kita pun masuk dalam kategori al jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian para ikhwan ya dari saya. Namun sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bukan sekian, namun sebelum ditutup, kita baca zikir pagi dulu, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Mari baca, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu syuruk kan? Salat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berangkat salat subuh berjamaah kemudian nunggu sampai terbitnya matahari lalu selesai waktu yang dilarang salat kemudian salat 2 rakaat, baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Oh, bagi mereka yang tidak pernah haji, minimalnya dengan sholat suruk insya Allah dapat pahalanya. Ya, demikian.